Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa dari Pro TV, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas di video dari Pro TV ini untuk satu topik yang cukup penting. Saya mohon maaf kalau sudah cukup lama, beberapa pekan tidak mengupload video karena kesibukan yang lumayan dari webinar-webinar yang dilakukan sama dari Pro Indonesia. Tapi pagi ini saya mencoba untuk menyempatkan diri merekam tentang video di dari Pro TV ini. Pagi ini saya ingin membahas tentang tema pincang pada sapi. Ya, tema pincang ini akan saya sampaikan dalam beberapa serial video, tetapi tidak akan cukup untuk menyampaikan dalam satu video karena akan terlalu panjang. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang pendahuluannya saja, tentang bagaimana kerugian yang akan kita dapatkan dan faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi kejadian pincang, resiko utamanya apa saja. Anda pasti ingat film ini, Epen Cupen. Ya, Epen Cupen ini sebetulnya adalah ungkapan dari orang-orang di Papua sana yang kepanjangan dari emang pentingkah? Epen itu emang pentingkah? Kemudian cupen itu adalah cukup penting toh? Nah, begitu. Jadi, ini adalah ungkapan dari orang-orang Papua ketika mereka merespon terhadap sesuatu. Kalau sesuatu itu baru buat mereka, mereka akan berkomentar, emang pentingkah? Nah, ketika mereka menyadari sesuatu itu bagus, maka mereka akan berkomentar, cukup penting toh? Nah, gitu ya. Nah, sama dengan pincang ini. Jadi, menurut versi para praktisi sapi di dunia, pincang ini penting, ya. Bahkan mereka pun sampai secara rutin 2 tahun sekali mereka mengadakan simposium dan konferensi tentang ruminan lameness, tentang pincang pada ruminan. Sejak kira-kira tahun 80-an lah kira-kira ya, atau awal 80-an, karena sampai tahun 2011 itu sudah 16 kali. Jadi kalau 2011 itu sudah 16 kali, berarti mereka kira-kira mulainya sekitar tahun 79, ya, 1979. Cukup lama. Di Rotorua, di New Zealand, kemudian di Bristol, Inggris, kemudian di Chile, atau di Inggris lagi, di UK, di Inggris. Jadi memang pincang ini penting karena ternyata dalam sistem manajemen peternakan sapi, pincang itu kalau di peternakan sapi perah, dia akan menentukan untung rugi. Jadi dia itu kalau di peternakan sapi perah adalah kasus nomor 3 terbesar faktor untuk menyebabkan kerugian. Kalau di sapi potong bahkan bukan nomor 3 tapi bisa jadi nomor 1. Karena sapi potong itu dia tidak mastitis dan dia tidak fokus di calving interval. Kecuali kalau sapi potongnya itu breeding, ya. Maka pincang ini bisa menempati urutan yang kedua yang akan menentukan kerugian di sebuah peternakan sapi. Ini seberapa segitu pentingnya sehingga kita harus membahas tentang pincang. Ketika sapi pincang, maka otomatis keenam hal ini akan terjadi. Yang pertama, BCS-nya akan turun. Sapinya akan menjadi lebih kurus karena dia menahan sakit, kemudian menghalangi dirinya untuk memiliki nafsu makan yang baik. Yang kedua, produksinya pasti akan turun karena energi yang akan dia pakai itu lebih dia pakai untuk nahan sakit dan untuk depresi. FCR-nya akan memburuk, feed conversion rate-nya akan lebih jelek. Jadi feed conversion rate ini adalah kemampuan sapi untuk mengkonversi pakan menjadi produksi, menjadi susu atau menjadi daging.
Dan ketika sapinya pincang, otomatis ini akan menjadi buruk karena nutrisi yang dia makan akan sebagiannya dipakai untuk menahan sakit. Ingat, energi yang dia pakai untuk menahan sakit itu luar biasa besar. Sehingga ini akan mempengaruhi berapa banyak sisanya yang dipakai untuk berproduksi. Otomatis performa reproduksinya akan menurun. Jadi tanda-tanda gejala brei yang terakurat, yang paling akurat adalah standing heat. Dia diam ketika dinaiki sama temannya. Insting dia untuk menaiki temannya juga akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali karena dia sakit kakinya. Insting untuk bisa diam ketika dinaiki sama sapi yang lain juga akan bisa jadi berhenti karena menahan pincang itu sudah cukup berat, apalagi menahan sapi yang lainnya. Otomatis biaya pengobatan juga pasti, karena sapi yang pincang dia harus diobati, dan di catatan saya ada 5 level pincang dengan derajat masing-masing. Kalau level yang pertama butuh waktu 1-3 hari, sampai level yang keempat itu bisa butuh sampai 3 minggu sampai 1 bulan, atau bahkan level kelima bisa harus afkir. Jadi otomatis ini akan menjadi biaya tersendiri yang akan menjadi faktor penyebab menyebab kerugian yang dari efek pincang ini. Nah, kalau ini tidak diselesaikan pincang ini secara kronis, tapi pasti sapi akan bisa berujung pada ambruk dan akhirnya akan menjadi di akhir. Nah, jadi dari sekian banyak kerugian-kerugian akibat pincang, sapi yang pincang 39%-nya akan punya performa reproduksi jelek. Oke, seperempatnya akan bisa di akhir, seperempatnya produksinya akan turun, dan sisanya akan bisa bermacam-macam sebabnya, apa akibatnya. Nah, bahkan kalau di Amerika itu, dari setiap sapi yang pincang, mereka menghitung kerugiannya. Kalau di peternakan sapi perah di Amerika, mereka bahkan menghitung setiap sapi pincang, maka resikonya sebuah peternakan itu akan mengalami kerugian sebesar $346, hampir 5 juta rupiah per sapi per pincang. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau ini tidak bisa kita selesaikan, ini nggak termasuk biaya frustasi ya, biaya stres peternaknya karena sapinya pincang itu. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau kita mau merupiahkan begitu besarnya kerugian-kerugian di tempat kita akibat sapinya pincang. Nah, pincang itu kan bisa jadi macam-macam ya. Bisa jadi karena kuku, bisa jadi karena masalah di kulit, bisa jadi karena masalah di sendi, atau bisa karena luka. Nanti di video-video berikutnya akan saya jelaskan secara detail. Tapi di video ini kita memberikan arahan saja apa sih yang bisa menyebabkan sapi itu mengalami pincang. Dan yang menarik, dari sekian banyak masalah-masalah yang pincang di sapi ini, sebagian besar pincangnya itu adalah masalah kuku di kaki bagian belakang, bagian luar. Ya, jadi kalau Anda melihat sapi pincang, maka Anda bisa melakukan deteksi pertama kali pada kuku bagian belakang sebelah luar. Ya, seperti itu. Baik. Kita akan bahas satu persatu tentang apa saja yang bisa menyebabkan pincang. Ya, faktor yang pertama adalah jalan sapi, terutama ini pada sapi-sapi yang dipelihara dengan cara dilepas. Ya, ada kerikil, ada lubang, ada benda-benda asing, mungkin kawat, paku, segala macam. Ini resikonya tinggi kalau tidak diperhatikan dengan baik. Di kandang, ya sama. Kalau di kandang yang sapinya diikat, ya sama. Jadi ketika sapinya itu dipelihara di tempat yang terlalu banyak benda-benda asing, maka ini akan bisa menjadi pemicu dari pincang. Ya. Di tempat-tempat yang becek, kandang yang becek, kemudian banyak genangan-genangan air, ini akan juga bisa menjadi penyebab pincang berikutnya, karena infeksi, atau perlunakan di bagian kukunya sapi. Ya. Yang ketiga adalah bedding. Bedding itu kalau bahasa kita adalah tempat tidurnya sapi. Ya. Kekerasan atau keempukan dari tempat tidur sapi ini bisa memicu kejadian pincang. Karena ketika sapi itu berdiri di tempat yang keras, maka
si kuku ini akan langsung menghantam bagian keras untuk menahan bagian tubuhnya dia yang berat itu. Jadi tumpuan utama adanya di kuku. Ya, kalau kalau tempat utama tumpuannya itu di lantai yang keras, jadi otomatis kuku ini akan berisiko untuk menahan beban berat dengan apa, dengan alas yang keras, ya seperti itu. Bedding tempat tidurnya sapi juga akan berpengaruh, karena ketika tempat tidurnya sapi itu keras atau tempat tidurnya sapi itu kotor, sapi itu akan lebih cenderung untuk berdiri. Oke. Lebih cenderung untuk berdiri, dan ketika dia berdiri, maka otomatis kemampuan rest apa, ketika dia berdiri, otomatis bebannya juga berat. Ya, seperti itu. Anak kandang yang sembarangan, ketika menggiring sapi, ketika membangunkan sapi, ketika memberi perlakuan kepada sapi, juga akan berpengaruh kepada pincang. Kalau giringnya sembarangan, sambil lari, sapinya nggak bisa lihat jalan, berbahaya. Oke. Asidosis pasti. Asidosis ini adalah kebanyakan asam dalam lambungnya sapi, yang kalau asidosis ini tidak segera diatasi, asam lambungnya masuk ke dalam pembuluh darah, maka asam di dalam pembuluh darah ini akan bisa menyebabkan pembendungan bahkan dan penghentian suplai nutrisi atau oksigen pada kuku. Dan ini akan menjadi penyebab utama dari keroposnya, dari lembeknya kuku untuk bisa menahan kekuatan sapi itu. Sapi-sapi yang lebih sering berdiri, dia akan lebih cenderung untuk gampang pincang, ya karena ya otomatis kalau dia gampang berdiri, dia akan menggunakan kukunya. Ingat ya, sapi itu ketika berdiri tidak sama dengan manusia. Kalau manusia berdiri mengandalkan bantalan-bantalan empuk di telapak kaki, tapi kalau sapi itu dia mengandalkan kekuatan kuku. Jadi dia berdirinya itu seperti mirip-mirip seperti balerina. Jadi Anda bisa bayangkan kalau balerina itu berdiri seperti itu terus-menerus, maka resiko untuk kerusakan kukunya akan tinggi. Oke. Kandang yang terlalu padat juga akan berisiko membuat sapi pincang, karena sapi akan lebih cenderung untuk tidak bisa istirahat dan tidak bisa menemukan space yang tepat untuk dia beristirahat. Kalau di kandang itu ada sapi yang dominan, itu juga berisiko tinggi, karena sapi yang tidak dominan akan lebih cenderung untuk diem, tidak segera makan, menunggu giliran makan, dia stres, depresi, dan akhirnya bisa menyebabkan pincang. Kuku-kuku yang warnanya lebih gelap, dia cenderung lebih kuat daripada kuku yang warnanya lebih terang. Jadi sapi-sapi seperti crossbreed, antara FH Jersey atau Jersey itu relatif kukunya lebih kuat daripada sapi FH yang pure, ya. Sapi yang pernah pincang juga berisiko untuk bisa pincang lagi, ya, karena berbagai masalah. Semakin tua sapi, resiko pincangnya juga lebih besar, karena otomatis semakin tua sapi, sapi betina terutama, stok kalsium dan fosfor di dalam tulang dan di dalam kukunya akan semakin sedikit. Dan kalsium ini adalah bahan penyusun utama dari tulang dan kuku, sehingga ketika stok tulang, stok kalsium dan fosfornya berkurang, maka kekuatan kukunya akan semakin berkurang. Sapi yang bobot badannya lebih besar juga berisiko pincang, karena otomatis bebannya lebih berat daripada sapi-sapi yang bobot badannya lebih kecil. Jadi ketika Anda memiliki sapi yang bobotnya lebih besar, maka stok mineralnya juga harus lebih ekstra daripada sapi-sapi yang bobotnya lebih kecil. Nah, sapi-sapi yang produksi susunya lebih banyak, itu otomatis juga berisiko lebih gampang pincang, karena masalah asidosis, karena masalah stok kalsium. Jadi sapi yang berproduksi susunya lebih banyak, itu dia akan membutuhkan kalsium lebih banyak. Nah, kalau lewat, karena dia memproduksi kalsium, apa, dia memproduksi susu itu butuh kalsium dalam jumlah besar. Dan ini kalau tidak diimbangi, maka stok kalsiumnya akan banyak sekali dikeluarkan lewat susu, dan ini akan berisiko pada kekuatan tulang maupun kekuatan kuku. Jadi ini 13 faktor utama ini yang Anda bisa perhatikan ketika kita memelihara sapi untuk mencegah dari sapi-sapi ini untuk pincang. Itu
Sementara yang bisa saya sampaikan lewat video kali ini, nanti di video-video berikutnya akan kita detailkan lagi apa dan bagaimana pincang termasuk teknik untuk melakukan perawatan pada kuku. Begitu di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video dari ProTV berikutnya bersama kami, Dr. Hewan Dedi Fakhrudin Kurniawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.